di pasangan Ahmad Abadi Besman dan Dini Soraya sejak SMP hingga lulus S1. Kata tentunya, pengalaman demi pengalaman yang didapatinya sebagai wartawan muda anti STDN. Dan buku biografi mantan ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, Maradaman Harap. Judul disertasi saya adalah Isu Komunisme di Indonesia. Kompas tidak bisa berbuat banyak dalam sistem yang ada saat itu. Ke kanan yuk, begitu ya. Tapi ada juga yang mengatakan itu adalah bentuk opportunity. Ya. Ekonominya, sehatnya media tidak dibagi. 67 tahun, itu pasti memiliki opportunity. Ya, siap. Pemerintah. Stakeholders, ya. Stakeholder. Ya, siap. Ada media di situ, terus ada. Silakan kalau ada yang memotong, Pak. Isu komunisme ini adalah isu yang sering digunakan dan sering menimbulkan emosi, tapi orang nggak tahu kenapa mereka emosi sebenarnya gitu kan. Karena kan hasil disertasinya bilangkan bahwa kadang-kadang kita menyamaratakan apa yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia dengan ideologi komunis itu sendiri. Yang jahat itu yang mana, yang dilarang itu yang mana, yang bikin onar ke-65 itu yang mana, dan bagaimana istilahnya media massa itu merekam isu komunisme ini sepanjang Orde Lama hingga reformasi saat ini. Dan penelitian saya memang menemukan bahwa ada fase tarik ulur di mana isu komunisme ini dimainkan juga oleh negara menjadi sebuah isu yang mempersatukan kita. Tapi di sisi lain, isu ini justru mendiskreditkan orang-orang yang memang tidak terlibat apapun, tapi dicap atau diberikan stigma bahwa dia adalah komunis. Saya Niluh Puspa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.